Selamat tahun baru. Ya masih baru hari keberapa berapa? Nih? Hari ke-8 ya. 8. Jadi selamat tahun baru semuanya. Baik. Nama saya Rudi Hidayat tadi sudah dikenalkan. Saya uh, CEO dari Vito Indonesia. Jadi mungkin ini kedua kali tadi saya bicara saya hadir di tempat ini. Kami ini bergerak di bidang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi, teknologi audiovisual. Jadi kalau Bapak Ibu uh, tahu kemarin belum lama kita ada G20 gitu ya ini salah satu tadi saya cerita kami melakukan monitoring pengamanan semua vvip jadi presiden dan seluruh kepala negara di command uh, centernya monitoring kapolri panglima tni di apurva kempinski dan gwk jadi kami melakukan uh, kerjasama dengan kepolisian dan panglima untuk memonitoring ada 3.300 cctv yang kita monitoring dan semuanya ada face recognition jadi kalau ada Uh, teroris dan lain-lain yang -lain, itu semuanya bisa terdeteksi lewat comment center monitoring kami. Dan ini kerjaan kami kurang lebih di, di dunia audio visual ya. Dan <tuh> saya punya hobi juga ada kuliner. Jadi uh, saya franchise dari Anomali Coffee. Jadi kalau yang suka ke Anomali Coffee ada beberapa tempat milik kami. Lalu kalau suka makan fogo, ada yang suka fogo Brazilian barbecue ya juga Saca-go dan ada beberapa magal ya, minum makanan korea. Jadi itu cuma sampingan aja dari bisnisnya yang saya jalanin. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan. Baik, saya percaya bahwa Bapak Ibu tadi tahun 2022 kita baru lewatin ya, kita baru lewatin. Saya percaya bahwa kita pasti punya kesulitan ya, suka duka, susah senang. Tahun lalu pun bulan Februari uh, Papa saya meninggal ya, papi saya meninggal karena karena masalah covid lalu kena dan ginjal dan segala macam akhirnya meninggal. Saya percaya bahwa di antara kita juga mungkin ada yang kehilangan saudara, ada yang masalah juga dengan usaha, ada yang masalah juga mungkin dengan keluarga, ya ada segalanya. Tapi saya percaya 2022 Tuhan tetap menyertai hidup kita semuanya, amin. Karena itu saya ingin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mengucap syukur Tuhan tetap memerah hidup kita semuanya ya. Sehingga saudara dan saya hari tepat ini. Nah hari ini kalau tema kita adalah bicara tentang dream ya. Tentang dream. Nah ada seorang wartawan nanya kepada seorang pastor ya. Ada seorang wartawan nanya pastor. Ini mungkin boleh saya geser dulu ya supaya. <tuh> Baik ada seorang wartawan nanya pastor. Dia bilang kenapa sih kok orang benar. Kok menderita. Kok orang benar itu susah? Kenapa Tuhan diamkan? Ya, pasternya jawabnya gini. Waktu saya minta kekuatan, Tuhan kasih saya kesulitan untuk saya bisa hadapin. Waktu saya minta keberanian, Tuhan kasih saya bahaya untuk saya hadapi juga. Ya. Waktu saya minta uh, hikmat, Tuhan kasih saya persoalan sehingga persoalan saya selesai. Waktu saya minta kasih sayang, Tuhan kasih orang-orang untuk saya kasihi sehingga saya bisa tahu nah, arti dari sebuah kasih sayang. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, angle-nya harus dilihat dari sisi lain. Ya, karena apa? Tuhan menyertai hidup kita, betul ya? Jadi karena itu, makanya angle-nya harus beda. Nah, hari ini kalau kita bicara masalah mimpi ya. Dream. Kita sudah lihat bahwa 2022 mungkin sekitar November Desember Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sampaikan, wah akan resesi ya 2023. Kita tahu Eropa, Bapak Ibu yang pegang euro akan berasa ya, euronya ya lagi ambruk. Ya, jadi kalau mau ke Eropa sekarang lah gitu ini belanjanya jadi lebih murah ya. Tetapi kondisi Eropa tidak baik-baik saja, kondisi Amerika, kondisi dunia memang lagi mengalami resesi dan akan ber bergelombang. Tetapi hari ini kita percaya akan janji Tuhan, sudah yakin janji Tuhan? Amin. Ya, Akan janji Tuhan. Masmur 65 ayat 12 berkata gini, Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Setiap kita awal tahun, setiap kita merasakan New Year, ya Bapak Ibu mencoba begitu merayakan namanya Happy New Year, ingatlah ayat ini, janji Tuhan ini. Masmur 65 ayat 12, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Jadi kita melangkah resesi, pandemik, kita nggak tahu di depan. Ya, 2023 ini menghadapi namanya tahun kampanye pemilu. Kita juga nggak tahu apakah bergeser dengan apa ekonomi usaha. Tahun 2024 kita nggak tahu akan terjadi apa. Tetapi buat kita bukan itu yang perlu kita tahu. Kan kita perlu adalah kita yakin janji Tuhan, kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Nah, itu yang perlu kita pegang, karena inilah janji Tuhan dalam Mazmur 65 ayat ke-12, ya, bahwa jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi ini harus kita pegang. Nah, ada seorang ibu guru nanya sama uh, Anton, ya, nanya masih Anton nih, jadi Anton ini masih umur 7-8 tahun. Anton, kalau kamu udah dewasa, kamu mau mimpinya jadi apa? Lalu Anton bilang begini, wah saya pengen punya rumah mewah ya rumah mewah wah 5000 meter persegi saya pengen punya kamarnya ada 8 setiap kamar semua ada fasilitasnya saya pengen punya kolam renang saya saya juga pengen punya mobil pribadi setiap bulan saya bisa beli mobil jadi setahun saya punya 12 mobil lalu saya punya pesawat pribadi lalu dia ngomong segala macam ibu dia stop 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 Anton saya tanya kamu jawabnya singkat aja jangan kepanjangan kalau punya mimpi lalu dia tanyalah ibunya coba Yuli kamu jawab saya, apa mimpi kamu? Tapi jangan panjang-panjang kayak Anton. Kalau ya, Yuli jawab gini, ya Bu, saya pengen jadi istrinya Anton. Ya, Anton yang kerja setengah mati, Anton dapat jadi istrinya cukup ya. Jadi cuma dua kata, jadi istrinya Anton. Ya, itulah. Nah, kadang-kadang mimpi itu memang, kalau kita pikir, ya sesuatu yang kayaknya, aduh, di ataslah hayalan kita, di ataslah bayangan kita, di atas kemampuan kita berpikir ya seolah-olah nggak mungkin lah mungkin karena anak mungkin kalau anak dari bapak ibu ya atau mungkin kita sendiri bisa mentertawakan mimpinya orang lain kita bisa ketawa sama orang lain karena dia mimpinya kita ngerasa terlalu ketinggian mimpinya terlalu aneh-aneh misalnya gitu ya tetapi sesungguhnya nggak demikian karena mimpi itu sebenarnya seperti ini tadi jadi saya minta tadi minta terima kasih buat volunteernya dari Pak Albert Jesse Jantung mimpi itu kan visi ya vision Bapak Ibu setting terserah mimpinya, mau setinggi ini, mau serendah ini, mau setinggi di atas ini, lebih tinggi lagi, itulah yang kita setting mimpinya kita. Ya, Saya kasih gambaran, nah, tadi pagi saya tanya ada beberapa doang yang tahu ya, kalau di sini saya, mungkin ini banyak sekali nih kayaknya anak-anak muda juga. Siapa yang tahu chat GPT, angkat tangan? Pak Albert, ini makanya saya luar biasa, satu, dua, tiga. Ya, Oke, okay, ini belum tentu banyak juga ya. Nah, saya cerita dulu yang di atas, Film Terminator ada namanya SkyNet. Ya, SkyNet ini adalah sebuah komputer yang sudah basisnya artificial intelligence, AI. Ya, ini karena saya di teknologi, saya ngomong AI, saya, Bapak Ibu, mengartikannya gini: AI itu artificial intelligence yang sesuatu. Kalau saya tanya, dia jawab. Kalau saya minta sesuatu, dia jawab. Saya, kalau saya ajak ngomong, dia bisa jawab saya. Ya, karena itu namanya ini dari SkyNet. Ya, kami mengembangkan namanya teknologi sekarang ini di Indonesia, Digital Human. Ya digital human untuk apa? Supaya kalau dia saya taruh di banking, orang nanya dijawab. Kalau sekarang Bapak Ibu baru ngerasa di chat ya, chatting kan. Kalau chatting dijawab ya, chatting dijawab itu kan robot ya. Tapi ini benar-benar yang suatu kalau saya tanya fisiknya seperti human tapi digital. Ya, nanti tahun ini bahkan banyak namanya virtual influencer ya, nanti Bapak lihat YouTuber, Instagram, Telegram semuanya bukan orang lagi, tapi digital. Balik lagi ke SkyNet ya. Nah, SkyNet ini dia adalah sebuah komputer yang di dalam fiksinya film Terminator jadi pintar. Saking pintarnya dia ngerasa manusianya berbahaya. Wah manusia membahayakan dia. Akhirnya si program AI komputer ini malah mau menghancurkan manusia. Itu film Terminator. Ya, Jadi bagaimana si Skynet ini sesuatu yang pintar. Apa aja dia tahu. Bagaimana dia mengelola manusia pun dia tahu. Nah belum lama Microsoft investasi dalam namanya chat GPT. Nanti kalau pulang dari sini, Google chat GPT, Bapak Ibu coba tanya, tanya apa aja, mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, saya nggak tahu kalau bahasa Jawa Batak Sunda ya, tapi bahasa Indonesia bisa pasti. Nanya apa aja, mau nanya soal Alkitab di situ ada, mau nanya soal ilmu pengetahuan ada, mau nanya apa aja ada di situ semua, ya? bisa dijawab. Dan pertanyaan yang sama tidak dijawab yang sama, itu adalah AI, beda dengan Google searching engine. Yang kita tanya pasti pertanyaan sama, kadang-kadang jawabannya sama. Tapi ini enggak. Nah, film itu sesuatu yang kadang-kadang khayalannya -kadang tinggi banget. Khayalannya tinggi banget. Waktu kita nonton film, enggak mungkin nih film. Enggak mungkin lah. Ini uh, ada di dunia nanti. Tapi kejadian. Skynet Terminator udah lebih dari 10 tahun. Tetapi ternyata ada loh chat GPT. Adalah satu, satu lagi namanya Dell E. Pak Albert juga tahu ya. Dell E. Del e itu Bapak ibu, ngomong-ngomong misalnya, saya mau anda gambarin uh, anjing yang bersahabat dengan manusia, langsung komputernya menggambar, ya, dan gambar ini tidak ada di mana-mana, langsung otomatis dia keluar gambarnya anjing lagi bersama manusia. Jadi ada satu teknologi AI yang bisa menggambar, yang satu lagi bisa menjawab. Nah inilah sesuatu yang ilusi yang kita pikir dulu bayangan, ya, mimpi kita, ya, saya menyarankan bagian anak muda jangan terlalu rendah. Ya, bermimpilah yang ya yang mungkin secara ini tidak masuk akal, ya. Tetapi tetap kita berdasarkan firman Tuhan, ya. Yang saya mau cerita saya bukan lagi jualan kacamata enggak, tetapi yang saya mau cerita adalah bagaimana sebenarnya imajinasi kita tidak bisa lagi sekarang seperti zaman kita ngomong 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. This is the future. Gereja pun harus sama. Ya tadi bicara Pak Albert sebelah belakang harus mengikuti dan harus bisa tahu teknologi sampai di mana. Nah, Bacaan kita berikutnya adalah mengenai Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Saya baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu membacanya. Jadi visi kita tadi udah ditayangkan ya ada QR code visi kita, mimpi kita, Bapak Ibu harus tulis. Kenapa? Ya, karena itu adalah juga Tuhan minta. Tuhan kasih tahu, tulis penglihatannya, tulis apa yang menjadi mimpi kita, tulis menjadi visi kita. Karena ketika kita menulisnya, kita mencatatnya, maka itu menjadi motivasi kita untuk terus kita tahu kemana visinya kita, ya, kemana arahnya kita. Nah, ayat ketiganya ini bagus sekali, tapi saya ambil di King James Version karena kalau dari bahasa Indonesia agak sedih bingung. For the vision is yet for an appointed Time. Jadi ada visi yang sebenarnya mimpinya ini nanti nih Tuhan kasih appointing time waktunya Tuhan ya yeah. but at the end it shall speak and not lie nggak pernah bohong ya yeah. I Amin mean, janji Tuhan nggak pernah bohong nih visinya Tuhan penuhi nggak pernah bohong tough is dari situ sesuatu yang jika sampai waktunya pun lama wait for it tunggu wait for it because it will surely it will not delay. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, tidak pernah bohong. Walaupun lama tunggu, Tuhan bilang datang, datang dan nggak delay. Nah, hari ini saya mau saya saya dikasih dibantu juga nih. Ini ketika Bapak Ibu tulis mimpinya Bapak Ibu, visinya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Tuhan ciptain udah kasih namanya jawabannya ada gift box -nya. Ya, tapi bedanya adalah waktu kita ngirim barang, kita tahu kapan datangnya. Waktu kita kasih paket, terima paket, Bapak Ibu pasti tahu, oh saya akan dikirimin hari kedua mungkin nyampe, hari ketiga nyampe. Problemnya, give jawaban Tuhan, nggak ada tanggal, tahun, jamnya. Kita nggak tahu. Jadi kalau itu mimpinya Bapak Ibu, anggaplah itu vision ada di sana, tadi saya kasih ilustrasi, kalau saya berdi tahun 2023, saya tulis tadi visinya mimpinya kita, lalu kapan ini akan ada di visi sana? Misalnya vision itu bendera itu di tahun 2028, tapi nggak ada yang tahu. Bapak Ibu nggak tahu. Bisa aja visi itu Tuhan penuhi tahun 2026, bisa aja 2024, bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan. Problemnya buat kita adalah apa? Waktu Tuhan lagi ngatur kirim ini misalnya, kalau visi kita Tuhan penuhi di bulan depan, ya atau jam bulan depan lah. Kalau visi ini Tuhan penuhi tahun 2026 misalnya. Ini lagi berjalan nih, jawabannya Tuhan. Boxnya Tuhan lagi dikirim ke dalam hidup kita, ya. Tapi begitu tahun 2025 Desember, anggaplah di sini Desember. Tapi bapak ibu tiba-tiba nggak -tiba percaya, "Apa iya visi Tuhan? Visi saya Tuhan penuhi, apa sih ya? Apa iya mimpi saya Tuhan kasih jawabannya?" Padahal ini tinggal selangkah lagi satu bulan. Bulan depan Tuhan kasih Bapak Ibu jawabannya visinya ada di sini. Benderanya kita pegang. Tapi kita banyak diem di sini. Padahal tinggal satu langkah lagi. Kita diem, lalu kita komplain. Lalu kita mengeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa saya nggak dapat jawabannya? Tuhan kenapa nggak jawab saya? Masalah saya. Tuhan kenapa ekonomi saya belum membaik? Tuhan kenapa situasi saya belum benar? Tuhan kenapa? Semua semua saudara tanya. Padahal ini lagi on the way. ya Ini lagi on the way. Dan kita nggak tahu. Tadi saya bilang tidak ada tanggal, tahun, jam. Kapan ada di sini? Padahal kalau selangkah lagi, ini sudah bergeser ada di sini. Ini adalah appointingnya, appointednya, time-nya Tuhan. Jadi saudara dan saya jangan mengeluh, jangan komplain. Ya berdoa, punya iman. Tuhan penuhi visi kita, janji kita. Amin. Ya oke, okay. saya lanjutkan. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, saya mau bagikan ini. Kita dapat 5 panca indera. Ya, Tuhan kasih kita 5 panca indera. Waktu kita COVID, semua nggak bisa nyium, nggak bisa rasa ya. Ada yang nggak bisa nyium, ada yang rasa. Ini adalah persentase memori ya. Saya waktu bawa ini di depan dosen-dosen UI dan juga waktu itu acara Trisakti gitu ya. Jadi semua lagi acara wisuda, saya dapat keynote speech-nya, saya harus harus presentasi. Lalu saya presentasikan ini. Lalu dosennya salah satu dosen UI nanya saya. Pak itu kenapa bisa yakin vision itu 83% memorinya. Lalu saya bilang, sekarang saya balik dulu, saya nggak ngomongin vision mata ya. Bapak Ibu kalau saya kasih contoh nih, kalau saya ya pribadi, saya dikasih parfum. ya Merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, merek F, sampai 10 parfum lah. Saya dikasih parfum, saya semprotin, oh ya wanginya ini. Saya semprotin lagi, wanginya ini. Semprotin lagi, kalau parfum itu diacak buat Bapak Ibu, Lalu dikasih semuanya tanpa merek, lalu disuruh Bapak Ibu tulis, ini parfum merek apa, ini merek apa. Mungkin gak semua orang bisa ingat gampang. Ya, sama rasa. Saya kasih Bapak Ibu tadi kopi. Kopi dari Palembang, dari dari misalnya Lampung, dari Bali, dari Papua, dari Flores. Begitu Bapak Ibu, kalau bukan pencinta kopi tulen, ya minum aja kopi, ya rasa kopi, ya pahit gitu kan. Kita gak bisa mudah ingat. Tapi saya buktikan waktu di presentasi itu, saya kasih 10 gambar di depan layar. Gambar mobil, gambar pesawat, gambar balon, gambar buah jeruk, gambar segala ada 10 gambar. Lalu saya tanya Bapak yang di bagian depan misalnya, Pak, dari 10 gambar barusan saya tampilin, Bapak ingat apa aja disebutin? Oh mobil, oh jeruk, oh pesawat, wah oh, ini. Gampang, ada yang jawab 7 benar, ada yang jawab 6, ada yang jawab 8. Tapi begitu saya kasih musik, lagu, lagunya awam nih, Lagu pertama saya setel, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, lagu kelima saya stop. Oke, okay. sekarang Bapak tahu nggak judul lagu tadi? Ya, nggak semua mudah ingat. Makanya kalau khotbah di tempat ini atau dimanapun sekarang banyak hamba Tuhan pakai slide. Karena apa? Bapak Ibu akan gampang lihatnya ya, hafal lebih gampang. Karena apa? Begitu nanti pulang nih pasti ingat 83 dan 11 nya. Totalnya berapa? 94 persen. Tuhan kasih panca indera buat kita, mata dan pendengaran, 94 persen. Itu yang menjadi memori kita. Makanya kenapa visi itu ditulis? Supaya Bapak Ibu lihat ya dan selalu dengar akan firman Tuhan. Maka 94 persen jadi remah dalam hidupnya kita. Amin. ya Nah itu adalah bagian dari panca indera. Nah kita di Yusuf karena waktu ya, saya nggak bacakan, tapi cerita Yusuf kita tahu dia ahli mimpi. Di dalam kejadian 37, pasal 2 ayat 5, ya, Yusuf itu dikasih oleh Yakub jadi anak kesayangan. ya Dikasih, dicintai. ya Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Yusuf itu dicintai Yakub ketimbang saudara-saudaranya. Di dalam perikop cerita ini, Yusuf selalu bilang, kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia cerita tentang masalah kejahatan dari saudara-saudaranya. Ya, artinya si Yusuf ini orang yang paling mungkin ya paling buat orang tuanya, wah baik sekali anaknya, ya menyenangkan hati orang tua. Bapak Ibu kalau punya anak dua orang, tiga orang, empat orang, saya yakin ada satu yang sangat dekat kadang-kadang dengan papanya, ada satu yang lebih dekat, dekat mamanya ya, kadang-kadang begitu betul kan. Karena apa? Karena mungkin rasa ya anak ini mungkin nggak nyebelin buat Bapak Ibu nih misalnya contoh, misalnya contoh ya, walaupun kita harus cinta semua anak kita pasti ya. Tetapi bagaimana sebenarnya seorang kita anak-anak Tuhan, yang paling penting adalah bukan saya mencintai Tuhan itu harus karena kewajiban dan itu merupakan ya timbal balik kita tapi yang paling penting ini Tuhan cinta kita paling penting adalah ini karena apa karena waktu misalnya contoh ya saya ambil cerita di solusi sekilas ini ilustrasi ya ilustrasi tapi kejadian bener. ada acara satu acara acara uh, presiden gitu ya saya duduk di belakang bapak ibu ya karena waktu datang duduk di belakang kita juga kalau acara gitu kita nggak tahu siapa yang di depan kan vvip Lalu ada orang yang kenalin saya dari lingkungan istana. Pak, duduknya harus di depan. Sudah disiapkan. Ya. Kita akan merasa lebih terhormat begitu, betul nggak? Daripada saya duduk di depan, Pak, maaf Pak, ini duduk buat menteri. Bapak duduknya di belakang sana, betul nggak? Tuhan cinta kita itu jauh lebih berharga. Betul Bapak Ibu? Tuhan cinta kita. Waduh, luar biasa. Mazmur 127 ayat saya tulis ini ya. Ya, ini menjadi waktu saya dari remaja nih ini ayat saya punya nats emas saya. Ya, jadi di dalam Alkitab saya, saya masih punya, sampai sekarang Alkitab masih saya keep, walaupun kita semua sekarang udah pakai digital ya. Cover depannya saya tulis, menyenangkan Tuhan. Dari zaman saya remaja pemuda, umur apa saya lupa ada ya, pakai tapi zaman zaman itu. Karena saya baca ini, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, ya, ma lalu makan roti, susah payah. Tuhan kasih orang dicintai pada waktu tidur. Bayangkan, kalau Tuhan cinta kita, luar biasa. Ya, mimpinya Tuhan kasih ke buat kita, mimpinya Dia buat kita ada dalam hidup kita. Kenapa? apa? Karena Tuhan cinta kita, Dia akan berkomunikasi sama kita secara pribadi pas pribadi. Ya, visi itu tidak bisa diwakili orang tua, kakak, adik, teman tidak. Visi itu Bapak Ibu harus tahu dengan tanya dengan Tuhan. Ya, karena itu adalah komunikasi kita. Jadi buat saya adalah paling penting pertama adalah God love you, God love me, God love us itu paling penting karena dengan Tuhan mencintai saudara dan saya ya Tuhan berkomunikasi buat kita semuanya ya Nah yang kedua masalah mimpi ini adalah sebenarnya adalah God purpose ya ini adalah sebenarnya satu purpose maksudnya Tuhan tujuan Tuhan buat hidup kita setiap kita sudah Tuhan sudah punya God purpose-nya ya tidak terkecuali saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai Tuhan kasih God purpose buat kita semuanya yang perlu kita tahu adalah tadi saya bilang, jangan sampai kita ya sudah sampai di ujung tapi kita komplain sehingga kita mundur balik. Padahal kita tinggal selangkah lagi kita ada di sini. Ya. Nah, God purpose maksudnya Tuhan. Di dalam cerita Perikop 2028, Yusuf ya dimasukkan ke sumur. Eh ada yang nolong orang Midian, betul nggak? Padahal sudah saudara juga udah mikir mau angkat dia, cuman keburu udah ada yang nolong ternyata. Betul ya, Bapak Ibu kalau baca ceritanya. Lalu ya dimasuk sampai dia jadi di kepala istana. Lalu difitnah lagi, ya. Tapi akhirnya luar biasa Yusuf tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Purpose-nya Tuhan apa? Kamu duluan supaya kamu jadi berkat nanti buat semua bangsa. Ya menyiapkan nanti kelaparan dan segala macam. Nah itulah God purpose. Kadang-kadang kita merasa hal-hal bukan ini mas, yang jahat tuh bukan karena kira mau pak Albert jahat nih mas saya. Enggak, bisa aja. Tadi saya cerita kejadian buruk misalnya. Tadi saya cerita orang kadang-kadang kalau naik pesawat di cancel, marahnya luar biasa. Agak aneh kalau buat saya. Saya naik pesawat, saya pernah ada seorang bapak, marahnya sampai maaf, gebrak meja, gimana sih ini delay? Akhirnya saya tersentuh, saya ngomong sama itu bapak, pak, saya juga penumpang nih pak, tapi saya tanya bapak nih, bapak tadi kan diumumkan, pesawat ada kerusakan teknis, butuh di repair, jadi kita harus tunggu. Bapak bersedia mau on time, naik pesawat, sampai di atas bapak gak turun lagi. Betul gak bapak ibu? Anda mau marah-marah, coba kalau sampai udah di atas, nyeselnya setengah mati loh, pengen turun pasti ya. Malah kalau bisa, jangan bat, jangan naik pesawat. Betul nggak? Nah, jadi kadang-kadang ada hal tertentu yang memang kita harus sabar, kita tahu ada satu kerusakan misalnya. Itu membuat, ya, waktu saya tadi cerita, saya ikut ikut kapal pesiar jabannya tsunami Aceh. Jadi saya mau ke Phuket, ya, itu tahun 2004, kalau saya nggak salah ya, 2004. 26 Desember, tepat kejadian tsunami, saya harus ada di Phuket. Harusnya. Bapak Ibu tahu, 21 Desember saya ditelepon. Pak Rudi, maaf nih Pak. Pak, saya minta maaf banget, minta maaf banget. Kita bersedia ganti rugi Bapak. Ka kamar yang Bapak pesen di kapal pesiar, Bapak tuh minta yang view ada balkon nih. Jadi saya sengaja pesen yang ada balkon, supaya wah bisa lihat laut gitu loh ya, jadi nggak di dalam terus. Itu ternyata Pak udah diambil orang. Anehnya Bapak Ibu, saya nggak marah. Padahal kan udah janji sama anak, anak di keluarga gitu kan. Oh kita mau naik kapal pesiar, kita ke Phuket. Oh kita udah ini, kita ini. Anehnya saya langsung dengan, saya nggak ngerti itu hikmat Tuhan. Oh ya udah kalau gitu gimana? Bapak mau nggak di kamar yang agak bawah tapi nggak ada view-nya? Oh saya nggak mau. Kalau gitu uangnya saya balikin ya Pak. Oh ya udah dibalikinlah uangnya ke saya. Ya, saya nggak jadi berangkat. 26 yang telepon saya orang Jepang kan dia tahu saya mau ke Phuket. Orang Jepang telepon, lalu saya angkat. Lalu dia kaget. Loh, kok saya masih bisa angkat telepon? Lalu saya tanya, "Kenapa? Lu bukannya ke Phuket?" Eh, saya bilang saya nggak jadi. Dia bilang, "Wah, thanks God. Lu belum nonton TV dalam pasar ini, ya? belum nonton TV." Belum, lalu saya bilang, "Kenapa? Coba nonton TV." Begitu saya on, saya lihat tsunami, Phuket habis, 3000 orang kalau salah meninggal ya habis semua ini dengkul saya sampai lemes nontonnya sampai diem sampai saya manggil family saya keluarga saya saya kasih lihat dia ya dan saya bersyukur waktu itu anak-anak saya waktu saya bilang cancel udahlah kita nggak usah keluar negeri di dalam aja ya kita staycation di dalam nggak ada yang komplain saat itu untungnya ya jadi bapak ibu kalau ada hal yang kadang-kadang buat kita itu halangan Tuhan kasih hambatan jangan pernah komplain mungkin itu ada satu reka yang memang kesannya buat kita jahat. Tapi Tuhan kasih jadi kebaikan buat Bapak Ibu, betul? Ya, jadi mulai sekarang orang yang pesawat di cancel, jangan komplain, ya. Jangan jangan jadi jangan, jangan mengeluh karena siapa tahu itu pesawatnya kenapa-napa, ya. Masih ada waktu saya jadi teringat barusan jadi singkat. Satu teman saya, nih Bapak Ibu ini cerita benar juga nih. Dia mau ke Makassar dari Jakarta. Jadi ada pesawat yang harusnya rombongan ini ke Makassar nih, ya. Tiba-tiba dia tertinggal Gak bisa masuk, dia paksa, dia minta tolong. Gak bisa, pesawat masih ada, tinggal buka pintu lagi, masuk dia. Gak bisa, kata si airline-nya. Anda kalau mau, Anda susul dengan pesawat lain, karena pesawat ini dari di Surabaya akan nunggu, nunggu pesawat penumpang lain, baru terbang ke Makassar. Kalau Anda naik pesawat ini, Anda naik lalu keburu habis Surabaya, Anda terbang ke Makassar, Anda keburu. Dia kejarlah pesawat yang ini, sampai Surabaya, dia pindah ke pesawat yang tadi dia kejar, dapat masuk. Dia pikir, oh, dapat kan? karena ke Makassar Pesawat itu jatuh, meninggal. Ya, jadi kadang-kadang bapak ibu kita perlu hikmat dari Tuhan. What's going on? Kenapa kita tertinggal? Gak usah marah, gak usah ya emosional. Mungkin ini Tuhan punya maksud. Ya, saya nggak bilang bahwa semua pasti kejadian begini bapak ibu. Wah, nanti kalau di, wah ketakutan nggak? Minta hikmat dari Tuhan ya saya tiap bulan satu tiga kali pesawat naik pesawat selalu ketemu beginian pak tunggu ya pak di cancel ya pak pindah pesawat ya pak ini selalu begitu bapak mau naik pesawat ini atau bapak mau pindah itu udah sering banget karena saya juga pakai hikmat gimana caranya menjawabnya itu ya nah saya lanjut lagi tinggal 6 menit nah mimpi itu juga proses ya tadi saya cerita mengenai Mary Calendar Mary Calendar ini seorang wanita ya dia single ya jadi dia janda lalu dia Sebenarnya dia mimpi dari kecil tuh dia jualan pie, Dia pengen jualan pie, tapi nggak kesampaian nggak ada modal. Lalu dia kerja dengan restoran namanya Diner ya di Amerika Diner terkenal uh, breakfast, lunch, semuanya restoran siap saji. Tapi tiba-tiba restoran yang dia tempat kerja bangkrut harus tutup. Hak minus tua mau tutup dia bilang saya ini bisa bikin pie, boleh nggak sebelum ini tutup kita taruh pie-pie yang saya buat dari rumah ownernya pikir nothing tulus gitu kan, dikasih. Tapi ibu tahu, dua hari sebelum tutup, paynya nya paling laku. Dibeli orang terus. ya Akhirnya menjadi ya terkenal pay-nya. Mungkin kalau sekarang bapak ibu ke Amerika, ke supermarket, semua ada merek Mary Calendars. Ya. Proses, dia mungkin punya mimpi yang dia nggak tahu tuh tadi itu. Ya tinggal selangkah lagi, tinggal dua hari loh. Coba kalau dua hari itu dia nggak punya satu hikmat Tuhan, dia nggak rasa mimpi dia mau jualan pay nggak kesampaian. Tapi proses. Nah, yang sering kali kita lihat adalah ini. Orang lihat sering atasnya enaknya doang. Orang lupa bagian bawahnya, ya. Orang lupa ketika teman kita kenapa dia lebih sukses? Oh, dia kerja keras. Kenapa dia lebih sukses? Dia bangun pagi, bapak ibu bangun siang. Dia kerja keras dari pagi sampai malam misalnya. Bapak ibu nggak kerja keras misalnya. Contoh nih ya, ini contoh, ya. Kenapa? Dia punya dedikasi sama pekerjaannya. Kita nggak punya dedikasi. Nah, banyak orang yang nggak ngelihat bawahnya. Padahal bawahnya ini, ini, ini yang paling berat halangannya jatuh ya bangun jatuh bangun fail harus uji lagi fail harus uji lagi kita tahu lah KFC cerita banyak ya ya seribu kali dia experience Thomas Alva Edison ketemu lampu banyak banget semuanya harus fail baru bisa sukses Henry Ford ya saya cerita mobil Ford dia punya Henry Ford dia mau terima karyawan dua orang dipanggil dia harus pilih diajaklah makan malam sama dia waktu diajak makan malam makan nah, makan makan malam selesai dia bilang keluar pulang kamu saya terima, kamu tidak saya terima. Lalu teman yang tinggal terima nanya, Mr. Henry, why? Dari tadi kita makan doang, kenapa Anda nggak ngomong keahlian saya, engineering saya, saya uh, ahli di bidang mobil, Anda nggak tanya saya. Saya nggak perlu tanya, kata Henry Ford. Kenapa? Karena teman Anda, waktu makan stick, dia makan sticknya dulu, dia makan, lalu dia taruh garam. Anda Taruh garam dulu, baru anda makan. Ya, saya ulang nih ya, Ibu Bapak -bapak jadi ya. Waktu makan steak temennya makan dulu dicobain, hmm, kurang asin, taruhlah garam. Temennya nggak tahu, nggak dicobain sama dia, dia taruhlah garam baru dimakan. Henry Ford bilang, saya lebih suka orang yang mau coba dulu, baru berimajinasi, baru berimprovisasi. Jangan anda tidak nyoba dulu, anda sudah improvisasi. Makanya temennya diterima proses ya lagi-lagi proses ini adalah sebuah proses nah Steve Harvey ya ini uh, satu sisi ya karena waktu Steve Harvey ini tahu ya waktu pengumuman Miss Universe salah ya kita tahu lah ya jadi dia dia ngomong wah saya umumkan pemenangnya adalah Miss Colombia ternyata yang menang Filipina Ya, tapi dia cukup gentle walaupun panitia bilang, "Udah nanti kita koreksi di besok di media berikut." Tapi dia nggak mau. Dia mau balik lagi ke panggung dan dia umumkan bahwa dia salah umumkan Miss Universe pemenangnya adalah dari Filipina, ya. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Dia cerita, dia adalah homeless. Dia tidak punya apa-apa. Ya, sampai dia udah usia lebih dari ya 30 tahun. Tapi Bapak Ibu tahu dia bilang umur 38 tahun. Itulah titik dia ada di sini dan dia tunggu Tuhan. Dia tulis visinya dia. Waktu dia homeless, gak jelas dia juga gak tahu apakah ini akan sampai di umur berapa. Mungkin dia umurnya 25, masih homeless, 26 homeless, 27 punya pekerjaan gak jelas, 28 gak jelas. Tapi waktu dia tulis visinya, dia sabar menanti Tuhan. Dia sabar, 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 dan akhirnya di usia 38, boom, seterusnya dia langsung luar biasa. Jadi proses yang harus kita ya imani dengan kuat ya karena dream is related dengan iman kita. Nah, terakhir ya, bagaimana sebuah langkah yang harus kita lakukan. Memang kita berproses, kita tahu Tuhan mencintai kita, tapi kita harus melangkah. Satya Nadella, CEO Microsoft, ya, dia cerita Ayah uh, grandfather kakeknya meninggal, lalu tinggal neneknya. Neneknya punya dua anak, yang satu anaknya rajin, penurut, ya lalu satu lagi bandel yang penurut akhirnya kerja di dunia engineering karena turunan dari keluarga dari ayahnya lalu dia di situ terus sampai usianya tua dan sampai sekarang masih di situ yang satu yang tadi bandel akhirnya jadi polisi dia jadi businessman, dia jadi segala macam ini adalah ayahnya Satya Nadella ya dia keluar dari comfort zone yang ini enggak karena dia ngerasa udahlah orang tua saya bisnisnya memang engineering, saya memang harus engineering. Comfort zone-nya ada di situ. Yang ini enggak comfort zone. Dia keluar dari comfort zone, ya. Jadi bagaimana kita action, melangkah, ya. Waktu dia pimpin Microsoft, semua orang Microsoft konsepnya kata dia, semua bilang I know everything. Ya. Jadi semua pejabat Microsoft yang ditemuin, direksi dan segala macam sampai level staff, I know everything. Lalu dia change. You have to learn everything. Ya jadi gereja kita harus banyak belajar belajar firman ya belajar belajar di dunia komersil di Bapak Ibu ditempatkan di mana pun belajar never ending story of learning ya jangan merasa I know everything ya karena kita belajar dan kedua yang paling penting adalah keluar dari ya zone. ya bagian terakhir oke okay. ketika Bapak Ibu dreamnya dipenuhi Tuhan diberkati Tuhan harus memberkati ya harus memberkati ada satu cerita. Ini saya I got a question for you. Sorry, saya lewatin aja karena waktu. Ali waktu Jack Ma ya, Ali Baba. Dia dalam waktu konferensi pers ya, dia cerita dulu lapangan basket ringnya itu ketutup ya sesuai gambar nih ketutup. Walaupun yang di tengah itu ada ring tapi ketutup dia nggak bisa nggak bisa jeblos ya. Jadi kalau ada orang masukin gol, saya nggak tahu yang main basket tahu mungkin story-nya ya. Tiba-tiba ada petugas yang bawa tangga, dia naik ke atas, bolanya diambil lalu diturunin lagi. Jadi ada yang gol sama lagi. Nah waktu diubah, eh dibolongin aja kalau gitu ringnya supaya bolanya langsung jatuh, ya. Lalu yang orang petugas tadi komplain, eh kenapa pekerjaan saya hilang dong? Terus dia bilang, waktu dia mimpin bisnis teknologi, everybody komplain, kenapa tenaga manusia anda gantikan dengan mesin, robot, AI, whatever lagi saya sebutkan. Alibaba bilang, si Jack Ma bilang, saya bisa gantikan manusia, yang saya nggak bisa gantikan apa? hati, hatinya yang saya nggak bisa gantikan. Ketemu Warren Buffett, seorang wartawan nanya, dia bilang begini. Warren Buffett itu kayaknya lebih dari 1.500 triliun rupiah, ya. Saya nggak tahu udah angkanya berapa, kalkulator ibu juga kalau ini panjang gitu ya, 1.500 triliun. Wartawan nanya, boleh nggak buka dompetnya Warren Buffett sekarang? Berapa isi dompetnya? Dia buka nggak nyampe 1.000 dolar. Kekayaan tadi 1.000 lebih triliun dompetnya nggak nyampe 1000 dolar. Berhubungan dengan persembahan ini saya mau bicara Bapak Ibu. Sebelum pandemik kita sering semuanya ngasih kantong ya, bawa kasih uang, maksudnya ngasih persembahan lewat kantong persembahan. Saya pun punya kebiasaan yang sama. Kadang-kadang saya juga tipe orang, maaf, saya tipe orang yang nggak megang duit banyak juga di kantong. Jadi dari dulu ini zaman dari dulu, saya modalnya cuma di kartu kredit. Ini aja yang saya bawa kemana-mana, mau saya keluar ini semua ini doang yang saya bawa gitu ya dari dulu jadi kalau kadang, kadang ketemu hari minggu Pak Albert begitu persembahan aduh aduh nggak ada uang uangnya sedikit lah gitu ya ada uang tapi aduh mau ngasih sekian tapi nggak bisa kan jadi akhirnya terpaksa ngasih uangnya ya kecil gitu kan sekarang zaman teknologi Bapak Ibu betul nggak QRIS tergantung jarinya ibu mau neken kan sama bapak kan mau neken berapa digit 6 digit, 7 digit, 2 digit, 3 digit, 8 digit terserah kan zamannya itu teknologi membantu pelayanan juga ya nah yang saya mau cerita ini berhubungan dengan tadi seorang konglomerat undang saya acara wedding waktu saya terima undangannya Uset undangannya begitu saya buka ada layarnya 7 inch isinya tentang pre wedding foto video wah ya terus di endingnya diundang hadir di hotel X bla 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 jam sekian tanggal sekian saya ngomong sama sekretaris saya kirimin bunga terus siapin karena ini undangan kantor ya siapin uang hmm, berapa ya nggak mungkin ngasih lima nih ini undangannya aja kayaknya jutaan nih gitu ya betul nggak bapak ibu tapi waktu saya terima undangannya sebuah selembar kertas ya mungkin harganya lem undangannya cuma lima puluh ribu rupiah mungkin kita dengan gampang berpikir aduh kasih lima ribu jauh cukup lah misalnya ini contoh ya ini saya tidak lagi mengajari ini tidak tapi contoh nih saudara undangan Tuhan Yesus buat kita lebih mahal daripada undangan tadi ada layarnya 7 inch betul undangan Tuhan Yesus buat kita lebih mahal dari segala galanya jadi kalau saudara diberkati Tuhan berkatilah gereja berkatilah Tuhan karena itu yang Tuhan inginkan buat kita semuanya ya terima kasih dan God bless you